أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لك يا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ويا حبيب الله ويا خليل الله. أشهد أنك رسول الله، أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. إن أريد الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب أتمم بالخير، رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك السلطان النصيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Sesungguhnya kata Allah, ucapan dan kalimah yang dikeluarkan, yang disebut oleh orang-orang yang beriman itu, apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya, dan supaya mereka memutuskan sesuatu di antara mereka, lalu mereka berkata, kami mendengar dan kami taat kepadamu ya Allah. Dan mereka itulah, kata Tuhan, golongan yang mendapat kemenangan. Wa may yuti' illaha wa rasulahu yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Dan mereka yang taat kepada kami dan Rasul kami, kata Allah, sesungguhnya mereka amat takut melanggar segala perintah Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan olehnya, dan mereka juga takut mendedahkan diri mereka daripada sesuatu azab seksaan.
Dan mereka inilah kata Allah golongan yang mendapat kejayaan dan kemenangan. Sadaqallahul Azim. Surah An-Nur ayat 51 dan 52. Ayat 51 dan ayat 52. Yang semulakan sahibul muhtaram mengurusi majlis dalam program kuliah perdana pada malam ini, yang berbahagia pengerusi Masjid Ibadur Rahman di Kampung Kuala Bekah, Kuala Terengganu ini, Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh dan kuasa pentadbir Masjid Ibadur Rahman, para satizah, para alim ulama', tuan dan puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita memanjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah dalam suasana hidup yang penuh dengan cabaran untuk menjadi seorang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Maka saat ini kita dapat memisahkan daripada kekalutan, kesibukan hidup dunia. Maka kita rebahkan diri kita pada waktu malam ini untuk bersama-sama duduk di dalam satu majlis raudhah. Dan malam ini kita berada pada satu majlis raudhah. Dan tajuk pun yang saya nak sebut, nak bincang dengan tuan-tuan pada malam ini, antara raudhah ataupun hufrah. Jarang tajuk ni diberi, raudhah ataupun hufrah. Apa benda tu Ustaz? Ini macam jumu ni, raudhah ataupun hufrah. Ini cakap Arab. Kita duduk malam ni tuan-tuan di satu tempat yang dinamakan raudhah, raudatul jannah min riyadul jinan. Di antara taman-taman syurga, inilah yang Nabi sifatkan bila kita berada di dalam majlis ta'lim, majlis zikir, majlis ilmu. Kita sudah berada di satu raudhah, di satu tempat yang dinamakan taman, di antara taman-taman syurga. Dan satu lagi disebut tadi adalah hufrah. Sebagaimana yang imam membacakan doa ke atas jenazah yang ada di depan, setelah selesai daripada solat jenazah, maka imam pun akan berdoa, di antara bunyinya Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, engkau jadikanlah jenazah yang ada depan aku ini, bila dia nak masukkan ke dalam kubur nanti, jadikanlah di antara kuburnya itu adalah satu taman raudhah min riyadil jinan, iaitu satu taman di antara taman-taman syurga, satu nikmat. Dan yang kedua, imam akan minta kepada Allah, wala taj'al hufratan min hufarin niran. Dan janganlah wahai Tuhan, engkau jadikan kubur bagi jenazah ini apabila dimasukkan nanti sebagai di antara lubang ataupun kawah, daripada lubang ataupun kawah api neraka engkau ya Allah. Itu yang kita selalu aminkan doa bagi imam yang minta kepada Allah. Imam akan berdoa, request, apply, mohon kepada Allah. Sama ada Allah makbul ataupun tidak, sama ada Allah terima ataupun tidak, ini atas usaha setiap orang. Termasuklah semua kita pada malam ni, bila kita mati, imam juga akan tolong minta kepada Allah di samping jemaah yang berada di belakang, makmum mengaminkan. Mudah-mudahan, hopefully, agar jenazah yang nak dimasukkan nanti, biarlah satu tempat rehatnya diluahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana masuknya itu, idza dufinal abdul mu'min, dia adalah seorang yang beriman, dan yamshi ala zahiri, kata kubur dia berjalan di atas belakang aku, dalam keadaan dia ini jadi seorang yang la ahabba,
orang yang cukup dicintai, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Layaklah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kubur menyatakan fa yaqulu qabrah, kubur pun berkata fayattashi'u lahu madda basarih. Tak lama lagi kamu nak dimasukkan ke dalam tempat ruang yang disebut tempat rehat yang sempit, tetapi dengan izin Allah, sebab kamu jadi orang yang dulu berjalan di atas belakang aku, orang yang cukup rajin buat ibadat, orang yang cukup ringan tulang, ringan badan, dia nak rebah diri untuk sujud kepada Allah. Dialah jadi seorang yang seperti mana nama masjid malam ni, Ibadur Rahman. Dia jadi satu hamba yang Ar-Rahman, jadi hamba kepada Allah. Dia ringan kaki dia untuk langkah masuk ke dalam masjid. The first step, dia masuk sahaja dengan berwudu, bersih daripada hadas besar dan hadas kecil. Dia masuk pula dengan doa setelah berwudu. Allahumma ghafirli waftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, aku minta tolong, ampunilah dosaku dan turunkan rahmat ke atas diriku. Setelah mana dia laksanakan ibadah yang fardu sekejap tadi, sembahyang maghrib secara berjemaah, dia pula duduk di dalam majlis ilmu. Allahu Rabbi. Yang ni yang kata Nabi ni, kubur menyebut yamshi ala zahiri, berjalan di atas belakang aku, cukup rajin dia buat ibadat. Dia tak balik, dia duduk. Dan sampai akhir, usai, selesai majlis ilmu, dan keesokan hari macam tu juga, seterusnya kehidupan yang akan dilalui pun macam tu juga. Yang inilah yang dimaksudkan tadi, tidak menjadi suatu perkara yang susah, tidak menjadi suatu kesukaran. Kalau dia ni masuk ke dalam kubur, Allah akan peluahkan, luaskan tempat rehatnya. Nabi kata fayattasya'u lahu madda basarih, kuburnya hadirin sekalian diluahkan menjadi seluas mata memandang, madda basarih. Macam mana nak bayangkan, nak imagine seluas mata memandang? Cukup syok, seronok tuan-tuan, bahagia sejahtera orang yang macam ni. Itu satu bab. Yang kedua, Nabi kata wa yuftahu lahu babun ilal jannah. Yang kedua, Allah bagi di situnya kelebihan dia, satu pintu daripada abwabul jannah, daripada banyak-banyak pintu, satu pintu yang dia nak masuk ke syurga Allah akan dibuka oleh Allah. Satu pintu dia nak masuk ke dalam syurga sudah dibuka oleh Allah waktu berada di dalam lubang kubur yang pada zahirnya kita kata sempit, hakikatnya di sisi Allah, tuan-tuan, Allah akan perluaskan. Ini rezeki, ketentuan Allah lihat. Kenapa dia? Allah bagi kemudahan, kelapangan, kerana dia ini orang yang ada mujahadah, perjuangan dan pengorbanan yang cukup besar dan tinggi. Tak samalah tuan-tuan, malam ni yang ada peluang kita duduk di Masjid Ibadur Rahman, tapi kita duduk di rumah, duduk di rumah tengok TV, sambung balik drama bersiri, kan? Apa benda ke yang tu? Dia macam-macam hari ni. Allah, payah nak keluar daripada rumah. Dapat pula drama bersiri Mencintaiku 7 hari ke apa, ibu-ibu yang duduk selalu menonton. Bukan ibu di sini, ibu di Zimbabwe. Yang di sini insyaAllah, mudah-mudahan. Senang ke nak jauh daripada menonton TV ni, rancangan Astro ni macam-macam, yang syok-syok pula start mula pukul 7 malam. Allah, waktu tu lah, waktu nak maghrib, gharib, waktulah, waktu tu pula azan pula berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu di
mari buka azan Kedah, Mekah punya azan. Kalau jenis dah mencintai ku 7 hari ni, ya Rabbi, dia lekat tu lekat terus, tuan-tuan. Dia lekat tu lekat terus. Dia tak jadi orang yang sepatut, semakin tua dia dah tidak ada kuasa dah sebenar-benarnya untuk berada di hadapan televisyen. Dia tak ada kuasa dah. Tenaga nak tengok TV dia dah tak ada kuasa dah. Sebab umur kita semakin tua. Maka di sinilah Allah nak mendidik kita supaya kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu sebenarnya. Tapi kalau semakin tua kita melekat lagi dengan televisyen, semakin tua kita dekat lagi macam-macam rancangan yang kita nak tonton di televisyen. Semakin genggam pula kita dengan dunia. Allah, ini tandanya rahmat Allah semakin jauh pada diri seseorang. Sedangkan azan berkumandang. Bayangkan waktu itu, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Come to pray and come to success. Boleh ikut ya? Saya macam campur-campur sikit lah. Cakap Jawa sikit, cakap British sikit, cakap Jerman sikit. Ni, yang kita hari ni bila dengar sahaja hayya 'alas salah, marilah sembahyang. Hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Tiba-tiba kita duduk di rumah menonton televisyen. Sedangkan umur kita semakin dekat nak menuju kematian. Seorang ulama kelahiran Iskandariah, Mesir, yang disebut juga Alexander, Alex Ibnu Atta'illah As-Sakandari, kelahiran Iskandariah, Mesir. Seorang ulama, tokoh ulama yang disebut ni tokoh sufi. Umur seseorang dalam kitab hikam yang disebut tasawuf dan sebagainya, bila kita umurnya sudah cecah 40 years old, 40 tahun, kata Ibnu Atta'illah, semakin dekatlah kita dengan kematian. Semakin dekatlah kita dengan kiamat, kebinasaan dan kehancuran. Tapi kalau kita ambil tadi, semakin banyak umur, semakin kita melekat dengan sesuatu yang bersifat duniawi, ini masalah. Ertinya diri dia, dia tidak lihat kepada hampirnya diri dia sudah dekat dengan jurang hufrah, kawah yang dimaksudkan tadi, kawah lubang api neraka Allah. Tak samalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Berbeza dengan orang yang berada di raudhah. Raudhah ni satu taman, sudah tentu indah, cantik molek, semua terpesona. Belum lagi raudhah di syurga Allah, baru raudhah dunia, ketenangan, ketenteraman jiwa. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha laghwan wa la kizzaba jazaan min rabbika ata'an hisaba. Selalu kita baca, imam pun baca dalam surah Amma Yatasha'alun, surah An-Naba' Juz Amma. Allah beritahu tuan-tuan dalam ayat tersebut, orang yang bertakwa, orang yang mendapat kemenangan dan kejayaan. Orang yang bertakwa, orang yang mendapat kemenangan dan kejayaan. Tak sama dengan orang yang beriman. Orang yang beriman belum lagi sampai ke tahap dia dapat kejayaan dan kemenangan. Baru ni dalam tanyalah ustaz pun dah saya sebut dah tajuk, bertakwakah kita? Hari mandi Isnin baru ni, secara langsung saya dalam TV, dalam TV 9 tanyalah ustaz. Saya dah sebut dah, hurai dah. Bila mana tanda soal, bertakwakah kita? Apa maksud takwa? Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajah. Ulang balik kot yang tak tengok TV, saya nak maksudkan di sini. Kata Sayyidina Ali, at-taqwa al-khawf minal jalil wal-amalu bitanzil wal-qona'ah bil-qalil wal-isti'adadu liyawmil akhir.
Ini bukan hadis, ini asar kata-kata sahabat. Maka kata Sayyidina Ali, taqwa itu adalah al-khawf minal jalil. Kamu takut dengan sifat jalal, keagungan, kebesaran Allah. Itu maksud al-khawf minal jalil. Al-khawf ini satu rasa takut kepada Allah dengan sifat, tapi belum sampai ke darjat yang tinggi. Bila dikatakan yakhsha, ini satu kalimah lebih tinggi daripada khauf. Surah An-Nur ayat 52 yang saya bacakan tadi. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Muflihun pun berjaya, faizun pun berjaya. Mana lagi tinggi? Sudah tentulah, ambil kaedah dia, faizun ni faiz lagi atas daripada falah. Dia complete, dia syumul, dia menyeluruh bersifat holistik. Kejayaan kita, kejayaan yang cukup tinggi. Sebab apa dia? Bukan sekadar dia jadi orang yang khauf minal jalil, bukan takat dia takut dengan sifat Allah, tetapi yakhshallaha, dia takut untuk melanggar syariat Allah. Sampai macam tu dia punya tahap level orang yang yakhsha. Tu yang Allah sebut juga dalam surah At-Taubah ayat 18. Ada di apa dia, selalu di khat dekat depan masjid disebut, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah. Tu sifat orang yang nak berada di masjid ni kata Tuhan. Satunya dia beriman pada Allah dan hari akhir. Kemudian yang kedua mereka sembahyang. Yang ketiga dia perbayar zakat. Dan yang keempat, walam yakhsha illallah, mereka tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Maksud yakhsha bukan sekadar takut, khauf minallah, takut dengan sifat Allah yang menjadikan ombak tsunami dulu di Sumatera Utara, di Aceh. Bukan hanya takut kepada tufan, hurricane, taufan yang melanda di Amerika suatu ketika dulu yang musnahkan, mati ramai ribu yang mati dengan taufan Katrina. Macam itulah bunyi dia. Dah macam bunyi nama pelakon pula, Kartina Aziz, Rita Rudaini, macam-macam. Kok-kok datang macam lenggang-lenggok orang perempuan ni, dia tak mari macam tu. Dia mari sekali al-bantayun wal sapuyun wal balunun. Nah, itu fil lughati Arabiyah. Dia balun sekali wal licinun. Nah, itu saya tambah lagi tuan-tuan. Licin habis. Kuasa Allah, Allah menjadikan itu adalah suatu bentuk kekuasaan. Tapi orang yang yakhsha, dia bukan sekadar takut dengan ombak fizikal yang Allah cipta, tapi dia takut dengan nun di belakang daripada apa yang dilihat dengan mata, kuasa yang menjadikan, menyebabkan dia sentiasa taat, patuh dan takut untuk langgar syariat Allah. Sehinggalah kata Allah, wa yattaqi, dia cukup pelihara diri dia daripada mendedahkan, terdedah daripada azab Tuhan, azab Allah Subhanahu wa taala. Nak capai sampai ke takwa, orang yang beriman tadi, beriman dia semayang. Tapi orang yang takwa, dia tak boleh kalau kata lewat waktu, dia tak boleh kalau dia tak baca Quran sehari, dia tak boleh kalau tak bangun tahajud pada tiap-tiap malam. Itu contoh tahap takwa. Dia lebih atas lagi daripada beriman. Kalau orang yang beriman, mungkin dia semayang, tapi dia tak semayang ikut waktu yang sebenar. Mungkin kalau katakan masuk asar pukul 4.30 minit, Zuhur tak semayang lagi. Lagi 10 minit nak masuk asar, baru dia semayang. Itu baru tahap beriman. Dia tak tinggal semayang, dia semayang. Tapi orang yang bertakwa, azan tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, bila azan terus dia dah ada dah di dewan solat. Maksud kata dia before time, bukan on time, dia before time, sebelum waktu dia dah ada dah di dalam masjid. Oh, yang ni nak cari di akhir zaman ni tuan-tuan, bukan satu perkara mudah. Nak tengok betul-betul dia pun ni boleh duduk di masjid sebelum azan.
Tok Siak pun sebab dah kerja Tok Siak. Yang tu nak buat lagu mana tuan-tuan? Kalau Tok Siak mari lambat, sudah masjid pun tak buka habis. Eh? Mana Tok Siak? Tok Siak tak tahu. Malam ni tak tahu dia pergi mana, cuti ke apa dia. Tu masjid siapa nak buka? Allahuakbar. Cari Tok Imam. Tok Imam kata tak ada pasal. Bukan aku kerja. Tok Siak pula. Bila aku tu kan azan je. Cari Tok Siak lain. Pulak dah. Tuan-tuan. Nak macam ni punya keadaan di akhir zaman ni bukanlah suatu perkara yang senang dan mudah. Sebab banyak orang terpikat dengan sesuatu yang molek, yang mereka nampak indah di mata. Inilah dunia punya angkara ni tuan-tuan. Nabi dah sebut dah dalam hadis, ad-dunya sijnul mu'min wal jannatul kafir. Dunia ni adalah penjara bagi orang yang beriman dan syurga bagi orang yang kufur. Nabi sebut dah. Sebab orang yang kafir, dia tak terikat dengan soal hukum halal haram. Dia tak terikat buat benda ni benda yang haram dapat dosa. Dia tak ada istilah dosa pahala tuan-tuan, orang kafir. Tapi kita yang beriman, kita terikat. Kita tak boleh kata ni kira janji aku tengok ayam ni boleh makan. Binatang ni bukan binatang yang haram. Tapi tidak disembelih dengan nama Allah. Tak boleh sekalipun jenama tu ayam tu kira ayam boleh dimakan. Sebab dia tidak disembelih mengikut syariat yang sebenar. Tidak menyebut nama Allah. Maka ayam tu jadi bangkai. Sampai macam tu, pada zahirnya binatang tu kira halal dimakan. Tapi sebab dia tidak disembelih menyebut nama Allah, maka tak boleh makan. Beza tak orang yang tak peduli tentang hukum halal, haram, dosa pahala. Dia tak kira ayam ke, dia tak kira beruang ke, dia tak kira buaya ke biawak. Yang dia tahu kira boleh makan, makan. Makanan apa orang panggil exotic ke apa benda yang jenis macam tu, kata Allah, kuru-kuru, penyu. Cuma dalam mazhab, dalam mazhab apa dia Syafi'i, binatang dua alam ni dia punya telur boleh makan tuan-tuan. Binatang tu daging tak boleh makan. Tengok orang Terengganu, telur penyu, sebiji berapa ringgit, berapa ringgit Pak Long? Ya, tiga, dua ringgit, empat, empat ringgit sebiji telur penyu. Saya pun tak pernah makan. Kau ada orang kampung Kuala Bekah malam ni buat telur penyu pula, makan insyaAllah lah kalau ada lah. Empat ringgit sebiji, sebutih empat ringgit. Telur boleh makan, badan dia daging dia tak boleh makan. Itu pula binatang dua alam ni dia punya telur boleh makan. Dan setengah ulama-ulama Syafi'i membahaskan telur ular kalau sekiranya dapat dipisahkan bisa dia dengan telur tu, maka telur tu boleh dimakan. Tapi kita kata tak ada kerja pula nak makan telur ular. Banyak lagi telur aku nak makan, telur itik, ada telur ayam. Tapi dari sudut hukumnya, hukum fiqahnya, hukum fiqhnya, ulama-ulama Syafi'i menyatakan walaupun dua alam, maka telur ular tadi boleh dimakan kalau dapat dipisahkan bisa dengan telur. Tu yang katakan binatang. Tapi kalau orang yang dua alam, yang ni tuan-tuan, kalau orang yang jenis dua alam, bukan takat dia punya daging pun kita tak boleh makan, dengan telur-telur pun kita tak boleh makan. Yang tu kalau tak faham lagi tak tahulah tuan-tuan. Nak ceritanya macam tu tahap punya busuknya orang ni tuan-tuan. Ya Allah, sampai telur pun tak boleh makan. Kalau dia dah bersifat dua alam tadi, ertinya cintih jenis orang yang munafiq. Yang tu ada di dalam puak-puak umat Islam, bukan sikit, berkenjah, meremut tuan-tuan. Bahasa orang utara banyak, ramai. Jadi berbalik tadi, yang kita nak fokus balik, sama ada kita hari ini sudah benar-benar kita usaha kita untuk berada di raudhah ataupun di hufrah. Cuba menung balik pada diri tuan-tuan dan juga diri saya pada malam ni. Baru ni saya masuk dah umur 43 tahun. 4 hari bulan Februari. Umur saya dah cecah
43 years old. My age 43 years old. I tell you, I'm still young and I'm feel young. Lebih kurang gitulah. 43 tahun. Bila imbas kembali sejarah bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih pada usia 19 tahun dia mengambil alih takhta menjadi raja sultan setelah mana ayahnya Sultan Murad yang kedua mangkat pada waktu itu umur dia 19 tahun sekaligus dia menaiki takhta menjadi raja sultan. Dan waktu itu dia sudah berusaha, yang mana satu orang sultan ni beriltizam, azam, bercita-cita untuk apa? Untuk membebaskan Konstantinopel, hari ini disebut Istanbul, Turki, dulu Konstantinopel, daripada cengkaman Empire Byzantine Christian pada waktu itu. Bila naik takhta pada usia yang muda 19 years old, 19 tahun, macam mana ayah dia Sultan Murad didik asuh anak dia jadi anak yang betul-betul soleh, yang disebut juga As-Siddiq Al-Amin, yang cukup benar dan cukup amanah. Sejak daripada akil baligh Muhammad Al-Fatih ni, ayah dia didik ni langsung tak pernah tinggal solat fardu secara berjemaah, hadirin sekalian. Tak pernah tinggal, walaupun satu waktu solat fardu sentiasa berjamaah, berjamaah. Tak pernah semayang seorang-seorang, duduk di rumah aja. Semayang di semayang fardu tadi berjemaah. Yang kedua, ayah dididik bermula daripada akil baligh, dia tak pernah tinggal solat sunat rawatib yang mengiringi solat fardu tiap-tiap waktu, qabliyah ba'diyah, qabliyah ba'diyah. Dan yang ketiga, ayah dia didik sejak daripada akil baligh, dia tak pernah tinggal solat qiyamul lail, tahajud. Pantang terkejut, tahajud, terkejut, tahajud. Terkejut tu maksud dia bangun, terus tahajud. Itu bermula saat umur akil baligh, kita ambillah umur 13 ataupun 15 tahun. Dan Sultan Muhammad Al-Fatih mangkat meninggal dunia pada usia 49 tahun, belum lagi 50 tahun. Dia berjaya dalam misi membebaskan kota Konstantinopel daripada Empire Byzantine Christian waktu umur dia 24 tahun. Umur dia 24 tahun, tahun Masihi 1454 Masihi. Kejayaan dia, strategi perang tu satu hal, satu bab. Tetapi asas kehidupan dia yang menyebabkan Allah ni, macam tadilah yang disebut oleh Rasulullah, yamshi ala zahiri la ahabba, dia berjalan di atas belakang aku ni, kata kubur, dia jadi orang yang cukup dikasihi, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Layaklah Allah nak bagi satu kemenangan, kejayaan yang besar kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia digelar sebagai Khalifah Samudra dengan taktik peperangan yang cukup hebat. Allah ilhamkan pada dia dan dia membebaskan. Waktu tu dia menggelarkan pula daripada Konstantinopel jadi Islambul. Maksud Islambul adalah Islam menyeluruh. Kemudian setelah mana jatuhnya kerajaan Khilafah Utsmaniyah Turki 1924, Mustafa Kemal Atatürk, yang ni lah sekaligus tukar daripada Istanbul jadi Istanbul. Sampailah ke hari ni tak tukar-tukar dah, Istanbul dah dikekalkan. Kalau tidak dulu bermula 1454 Masihi, maka Istanbul dulu digelar sebagai Islambul. Itu pengasasnya yang membebaskan tadi Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan sampailah dia mangkat meninggal pada umur dia 49 tahun, tuan-tuan. Apa yang kita boleh ambil balik? Rujuk pada peribadi Muhammad Al-Fatih. Orang yang sentiasa memperkukuhkan diri dia dengan keakidah, dengan ibadah, dan jadi orang yang cukup berakhlak. Hari ini kita nak tengok macam mana anak-anak kita, anak-anak remaja, anak-anak muda kita, tuan-tuan. Allahu Akbar.
Kita tengok hari ini yang nak semayang betul-betul semayang fardu, tusah kata berjemaah semayang fardu cukup. Berapa ramai yang tak semayang, berapa ramai pula yang semayang, berapa ramai pula yang semayang berjemaah di masjid. Alhamdulillah lah malam ni nampak kehadiran tuan-tuan cukup ramai malam ni. Tak kurang 3,000 ada tuan-tuan. Alhamdulillah lah. Masuk jin dengan malaikat yang hadir, alhamdulillah lah. Kan? Yang datang pun ramai, yang tak datang lagi ramai. Bukan senang tuan-tuan, bukan senang nak mengajak ni, nak invite. Kita nak ajak walaupun azan tadi. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Tuan-tuan, marilah muazzin daripada Mekah ke Maghribi ke, daripada Tunisia. Dia jenis orang yang tak ada hati dan tak ada perasaan nahnu ma'inda tahassus. Dia sudah mati rasa dan mandul perasaan. Payah tuan-tuan nak duduk di masjid. Ibnu Atta'illah As-Sakandari sebut di antara ramai dak yang menjadi orang yang disebut mendapat naungan di akhirat kelak di mahsyar. 7 di antara golongan yang mendapat naungan besok di mahsyar Allah. Di antaranya kata Ibnu Atta'illah, iaitu salah satunya ialah anak-anak muda yang hati mereka terpaut dengan masjid. Sebab masjid ni lah adanya raudhah. Di masjid ni lah letaknya raudhah, ketenangan daripada taman yang kita hadir ni tuan-tuan. Kita duduk ni di Maidin ke Tesco ke di Giant ke, belum tentu kita rasa tenang. Tengok pula Amoy pakai miniskirt. Aduh, lagi tak tengok rezeki pula, dia kata. Dah dosa mata pula, nampak? Duduk pula bersembang pula dengan Cik Nah, dengan Cik Tom, Kak Kiah pula. Duduk berborak pula tepi pantai ke bawah pokok, atas pangkin petang-petang. Sambil duduk kena kopi, mengopi pula, kopi O pula. Dengan kepuk leko pula, dengan ikan macam-macam lagi lah. Ikan celup dengan sotong celup. Mula-mula duduk sembang elok, macam-macam. Lepas tu mari pula dah hasut, kemudian mengadu domba, ribah. Dah mula, dah cerita hai orang. Tu dengar cerita, dengar tak tahu betul ke tak. Baru lagi kena tangkap khalwat. Dah mula dah cerita khalwat orang pula dah. Nampak? Belum tentu tuan-tuan. Duk ramai-ramai tu walaupun kadang-kadang gelak kiki-hai. Belum tentu ketenangan. Tapi kita duduk ni sebentar ni. Tu yang kata Abang Iwan, tunggu sebentar, solatlah dulu, tunaikan cepat kewajibanmu, sembahyang fardu di awal waktu, ikut sunnah Rasulillah. Allah Rabbi. Tunggu sah. Kerja dunia ni apa pun yang kita buat ni sekejap. Sebab apa dia? Kita nak ambil masa waktu yang sudah tiba untuk kita jadi ibadur rahman. Nak jadi satu orang hamba yang menyembah kepada Allah. Tinggalkan segala keserabutan, kesibukan, ingatan dunia. Kembali kita mengingatkan Allah. Mengingati Allah itu sesuatu yang cukup mulia. Sebab bila kita ingat Allah, maka kita ingat kepada kematian. Kita ingat mati, kita tahu tempat kita sama ada raudhah ataupun balik kepada hufrah. Kita nak duduk di taman syurga ataupun kawah di antara lubang api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Bila dengar macam tu tadi, Allah, aku tak berani. Semua duk pakat cita-cita nak duduk di raudhah. Sebab tadi innal muttaqina mafazan. Orang yang berjaya, yang menang ni kata Tuhan yang bertakwa, wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa hada iqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kizaba. Satu hada iqa wa a'naba, kebun taman yang buah-buahan macam-macam, anggur, kurma, semua yang sedap-sedap. Yang tak pernah kita lihat kurma ni duduk di dunia, akhirat syurga Allah bagi.
buah-buahan yang tak pernah ada di dunia Allah bagi. Kemudian kecantikan bidadari-bidadari, ya Allah, Tuhan sajalah yang tahu, tuan-tuan. Dalam satu hadis At-Tabrani, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehelai rambut yang gugur daripada rambut kepala bidadari ini, katalah sehelai jatuh ke bumi, dia punya haruman wangi bau rambut bidadari, baru rambut, kata Nabi, minal masyriq ilal maghrib, dia punya wangi dia daripada timur sampai ke barat, wangi tak hilang daripada timur sampai ke barat. Itu baru sehelai, takkan rambut bidadari sehelai kot, tuan-tuan. Cuba balik ni tuan-tuan sekalian, bau kita punya isteri, rambut isteri yang macam tak tahulah ustaz, bau kelimbomo pun ada, dah 4 bulan agak tak shampoo kot, bau telur kutu, la ilaha illallah, kutu berjembit. Kita teringat orang dulu ni kutu banyak, dia pun pakai sikat kutu. Sekarang mana ada sikat kutu dah kan, mungkin dah yalah, dah dunia ni moden sikit, ni kutu tak apa nak banyak ni. Orang dulu ni kutu banyak, dia pun pakai sikat kutu tu, jatuh luruh tu bukan sekok dua, tuan-tuan, dia luruh daripada rambut tu, kutu tu nak dekat 10-20 ekor, punya banyak kutunya, darah kutu tu. Bukan makan tindik dengan apa, dia tindah dengan kuku ni. Itu yang sekok dua. Yang ni jenis 10-20 ekor kutu di rambut ni sekali sikat. Depa bunuh kutu tu macam mana? Depa pakai batu giling. Allah. Batu giling ni kita buat cabai giling. Tiba-tiba depa pergi giling kutu tu, perap bunyi tu, sedap betul bunyi tu, tuan-tuan. Anak-anak jadi mangsa. Long, ni. Giling kutu mak ni, la ilaha illallah, giling kutu mak memang berguling, tengok kutu tu mati berdarah tu, sedap tu, peramp sekali, sikat lagi 10 ekor luruh, peramp lagi, sudahnya jadi cili kutu, bukan lagi cili giling, tuan-tuan, kutu giling. Jadi rambut kita jauhlah beza dengan bidadari. Tu satu, rambut. Yang kedua, kata Rasulullah, hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih, kalau satu wajah bidadari dijelmakan di dunia, pastinya, kata Nabi, cahaya nur terang, minas sama, bainas sama iwala'ar, di antara langit dan bumi, terang benderang. Dunia ni akan terang dengan satu wajah bidadari. Sebab saya nak kait tadi, waqawa'ibat atrabah. Raudah yang ada esok di dalam syurga Allah jauh, tuan-tuan, daripada taman-taman yang ada di Terengganu ni, ya Allah. Kita pergi taman tema, kita pergi macam-macam. Tasik, kita pergi macam-macam tempat yang cukup indah. Kita pergi Hallstatt di Austria, di antara tempat pergunungan yang cantik. Kita pergi pula nun di Amsterdam, dia ada Keukenhof Gardens. Ni, nak musim bunga dah ni, April ni. Masuk April ni sampai ke Julai, tuan-tuan. Spring season. Ya, kira cantik start 20 hari bulan April. Pergi Amsterdam, tak jauh daripada airport Schiphol Airport, nak pergi ke Keukenhof Garden, tuan-tuan, lebih kurang dalam setengah jam, 40 minit sampai. Tengok macam mana suasana bunga tulip, tulip flower. Kita sebenarnya tak ada tulip, kita ada tulap je, tuan-tuan. Ha, tu. Kan? Di sana bunga tulip, punya indah lawanya, rasa tak mau balik, rasa tak nak balik. Dengan warnanya berbagai-bagai warna, Allah, cukup cantik. Rasa nak berguling-guling macam berlakon Hindustan pula tu. Tapi macam mana cantik pun yang kata Keukenhof Garden, tulip flowers, tak boleh lawan nun di akhirat kelak, hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba, lagi dahsyat. Wa ka'san dihaqa, air yang berisi macam air arak, macam minuman arak, bila minum tidak memabukkan, cukup istimewa. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba, dan telinga ni tak dengar sesuatu yang keji, yang tidak seperti mana kita duduk di dunia ni selalu sakit hati, sakit telinga dengar umpatan, fitnah, macam-macam kejian. Tapi syurga Allah cukup seronok. Inilah raudhah, inilah yang dikatakan taman nikmat, daripada taman-taman syurga yang sebenar-benarnya, yang Allah akan hadiah anugerahkan kepada golongan yang bertakwa kepadanya. Berbezalah bagi orang yang nasib mereka, ketentuan mereka, amalan mereka tidak
menjadi amalan yang soleh dan tidak menjadi sebagai amalan persiapan, persediaan dan juga bekalan negeri akhirat. Bayangkan umur 70 tahun langsung tak pernah sembahyang, tuan-tuan. Isteri mengadu, ustaz, ayah saya ni, pak ni apa dia, pak cik ni, suami akak, mak suami akak apa ni, mak cik dah umur 70 tahun, dua-dua lebih kurang umur. Umur pak cik 70 tahun, ustaz. Anak 5 orang tak pernah sembahyang. Tak pernah sembahyang seumur hidup. Allah, 70 tahun tak pernah sembahyang, tuan-tuan. Anak 5 orang. Macam mana nak kata rumah dekat dengan masjid di Shah Alam tu. Ni, rumah dia dekat dengan masjid. 70 tahun tak pernah sembahyang. Isteri mengadu pada saya. Saya kata, makcik, takkan tak pernah sembahyang sunat ataupun Jumaat seminggu sekali? Bolehlah kita label dia sebagai golongan ahli sunat wal Jumaat. Kalau tidak, ahli sunnah wal Jamaah. Maknanya tidaklah Syiah. Kan, kalau Syiah ni teruk sangatlah pula. Langsung tak pernah lah, ustaz. Yang fardu pun tak buat, takkan sunat dia buat. 70 tahun. Nak kata apa, tuan-tuan? Semakin dekat dengan jurang kawah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah dia tidak sedar bahawa diri dia adalah seorang hamba yang Allah perintahkan daripada yang wajib dan juga Allah larang daripada buat sesuatu yang mungkar, yang jahat, maksiat. Tiba-tiba dia mencabar Allah. Bila mana tak sembahyang ni, mencabar kekuasaan Allah. Seolah macam dia tak percaya dengan apa yang akan diterima nasib di akhirat, yang dikatakan neraka Allah. Bayangkan kita yang buat tunggang langgang tiap-tiap hari ni, 5 waktu, bangun pagi subuh pukul 5 dah mandi, kemudian pakai baju pula, kemudian dah berwuduk, pergi masjid balik, kemudian zuhur pula nak sembahyang, asar pula nak sembahyang, standby pula maghrib. Lepas maghrib tak balik, kemudian ada kuliah, habis kuliah isyak pula, barulah balik rumah. Bayang, tiap-tiap hari inilah rutin. Takkan tidak ada beza orang yang hanya duduk, langsung tidak ada aktiviti dan tidak dinamakan sebagai pejuang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tentulah hadirin sekalian, nasib mereka cukup dahsyat besok di akhirat. Tu yang kata Allah dalam surah An-Naba ayat yang terakhir. Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Berkata Allah, sesungguhnya kata Tuhan, kami dah beri dah tanzir, peringatan, ayat-ayat mengancam, ugut. Maksud kata apa? Kalau kamu tak buat apa yang aku suruh, baik-baik, maka ini di antara akibat. Apa dia akibat tersebut? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Tu dalam surah An-Naba ayat yang terakhir, Allah menyatakan hari di mana kamu lihat, waktu itu orang-orang kafir pun menyatakan bahawa, hey Tuhan, wahai Tuhan kami, kami ni lihat dah, yakni tentang apa dia yang kamu telah janji di dunia dahulu. Ancaman bagi orang yang kufur, ancaman bagi orang yang melakukan maksiat dan tak mau bertaubat kepada Allah. Maka kata Allah ketika itu, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kalau kami tahulah macam ni, wahai Tuhan, kami dah dengar, kami dah tengok dengan mata kepala kami, lebih baik dulu kami jadi turab, tanah, daripada kami jadi orang. Dan tuan, tu selaku orang yang bakal duduk di dalam neraka buat selama-lamanya, tak ada langsung harapan mereka nak masuk ke dalam syurga sebab mereka ni kafir yang jelas kufur yang nyata. Mereka pun tak sanggup, tuan-tuan, kalau boleh tu dapat kembali balik ke dunia. Mereka tak nak jadi, mereka tak nak jadi orang, mereka nak jadi tanah. Hari ni macam mana kita nampak ramai
yang cukup tertarik dengan hufrah, iaitu lubang daripada kawah neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir pun takut. Ni Allah cerita dulu di dalam surah An-Naba. Allah bagi tahu dulu. Dan malam ni saya sebut balik supaya kita boleh tadabbur, tafahum dan merasai. Oh, kalau aku ni kontra, maksud dia lawan, menentang apa-apa yang disebut sebagai syariat, termasuklah segala hukum Allah, maka nasib aku macam itulah. Kerana itulah kita kena cepat sedar. Perlu ada satu awareness, kesedaran yang awal. Takut kita tergelincir, tuan-tuan, diril hati kita ni takut. Yang tiap-tiap hari ni memang kita akan berubah. Kerana itulah kita perbanyakkan satu doa, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Jangan engkau bolak-balikkan hati aku setelah mana engkau betul-betul dirikan hati ini di atas agamamu, ya Allah. Untuk kami taat dan kami komitmen, kami akan beri segala usaha untuk kami kekal diri kami di atas landasan yang benar. Ya Allah, engkau kekalkan hati kami yang kita minta tadi. Thabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hati untuk mentaati perintah agama Allah Subhanahu wa taala. Tu pun kita yang rajin sembahyang, ya, ibu-ibu bapa sekalian, yang kita rajin baca Quran, bukan senang nak istiqamah. Macam-macam dugaan dan ujian yang Allah bagi. Ya, Nabi sebut dah di dalam satu hadis yang sahih, Nabi kata apa dia? Ada 5 kepayahan para duat dan juga bagi orang yang nak menegakkan syariat Allah. Bagi kita yang menjadi penyokong dan pendukung, kita ada kepayahan, kesusahan, sukar kita melalui. Yang pertama, ujian yang kita akan lihat, yakni terdiri daripada kalangan orang-orang yang beriman yang berdengki. Kita jangan kata orang beriman ni semua hati perut sama. Tak. Selagi dia tidak pergi ke sampai ke satu tahap takwa, tuan-tuan, orang yang beriman ni dia ada sifat dengki. Dia dengki cukup. Tengoklah kita yang mengaku beriman. Tak boleh. Kadang-kadang orang sebut cikgu, musuh dia dengan cikgu. Betul. Kadang-kadang orang sebut juga ustaz, musuh dia dengan ustaz. Ulama, musuh dia dengan ulama. Dah. Orang yang meniaga dengan cara meniaga, musuh dia dengan peniaga juga. Yang nak lingkup, peniaga juga. Tak boleh, tuan-tuan. Musuh. Tu. Yang katakan tadi. Jadi, kerana itu, dengki ada kepada orang-orang yang beriman. Tu yang kita cuba nak pergi ke depan lagi, nak jadi orang yang bertakwa. Sampai ke satu tempat yang katakan takwa. Yang ni, wayataqhi. Dia akan jadi orang yang khauf minal jalil, takut dengan kuasa Allah. Dia takut dengan ancaman. Orang yang dengki, orang yang iri hati, semua ni duk bermain dalam hati dengan sifat mazmumah. Maka kerana itulah disebut yang pertama ni, orang yang beriman berdengki adalah musuh orang yang beriman. Yang kita nak menyampaikan dakwah, termasuk yang nak menegakkan syariat. Yang kedua, kata Rasulullah, kepayahan. Sifat orang yang munafik pula, yang membenci. Tadi dengki orang beriman, yang kedua orang munafik yang membenci. Dia tak boleh tengok bila ada usaha nak menegakkan syariat Allah, hukum Allah, maka timbul rasa kebencian yang tersangat, yang amat sangat. Kenapa nak benci? Kenapa nak rasa macam iri hati dengan orang yang berusaha nak menegakkan syariat Allah? Tak perlu ada dalam jiwa. Kerana kalau ada, itulah sifat orang yang disebut sifat orang munafik. Na'uzubillah min zalik. Kita nak padam, tuan-tuan. Kita nak delete, nak iris. Jangan ada. Walaupun sedikit. Walaupun ada sedikit. Sekelumit yang tersemat di dalam lubuk jiwa hati kita. Yang kita benci dengan orang yang nak menegakkan syariat. Maka kita takut Allah gelarkan kita sebagai innal munafiqun. Orang ni adalah orang munafik. Fiddarki asfala minan nar. Tempat dia adalah nun di kerak api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepayahan, kesukaran orang yang nak berdakwah, yang nak menegakkan syariat Allah, iaitu hasutan daripada iblis dan syaitan. Tiga. Yang ketiga, iblis dan syaitan.
Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dah clear Allah sebut dalam surah Yasin. Syaitan iblis depa ni cukup disturb, akan ganggu siapa-siapa orang yang nak bertakwa, dia takkan senang. Yang kita duduk dalam majlis ilmu ni, oi iblis cukup berbulu tengok tuan-tuan. Iblis dan syaitan cukup berbulu tengok kita duduk macam ni. Kena pula panjang pula Ustaz Alimuddin malam ni. Oh lagi dia berbulu tuan-tuan. Lagi lama kuliah lagi dia marah, lagi dia meradang. Kalau boleh 3 minit ah yang tu ustaz. Bukan lagi kultum, kultri dah teri. Jadi teri dah. Jadi 3 minit kuliah cukup ah. Yang tu yahoo ya bedu-bedu. Oh yang ni iblis syaitan cukup syok ah. Kalau semayah ni lagi cepat lagi bagus. Tahun lepas kan siapa yang dah dapat viral di satu buah masjid belah Pulau Jawa di Indonesia. Satu buah masjid semayang tarawih 20 rakaat 7 minit. 20 rakaat semayang sunat tarawih 7 minit. Wah, bertah, bertah, bertah. Benda semayang macam ni la ilaha illallah. 20 rakaat 7 minit. Wah, bertah, bertah. Tak sampai setengah saat lah. Wah, bertah, bertah. La ilaha illallah. Main-main depa dengan semayang tuan-tuan 7 minit. Kita kata tak tergamak lah kita nak semayang 7 minit. Hang semayang jenis pesen macam mana, Charlie Chaplin ke? Kalau tengok laju macam mana pun tuan-tuan, takkan 7 minit semayang 20 rakaat tu. Kan? 7 minit dia pun boleh. Khalas. Habis. Kita pun yang jenis semayang Allah mahdi mahdi apa ni pen lori terbalik semua lori terbalik pun ada tu. Tu pun kira lebih daripada 3 minit tu. 2 rakaat subuh. Kalau Allahumma hdini fi man hadait, oh yang tu lagi lama lah. Wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait. Yang tu bagus. Tapi yang ni syaitan iblis tak senang. Oh depa berbulu tengok, oi lama betul sembahyang. Betul Nabi kata idza salla, barang siapa yang sembahyang dan dia pula jadi imam, falyukhaffif. Nabi suruh supaya sembahyang itu diringankan. Kenapa? Fihimud da'if wal kabir was saqim. Sebab apa? Bila kamu semayang menjadi imam, ingat di belakang ada orang yang da'if, yang lemah. Di belakang ada orang-orang tua juga yang kurang bertenaga. Dan di belakang juga ada orang yang saqim, yakni yang sakit. So, Nabi suruh fal yukhafif. Kamu ringankan solat. Maksud jangan lambat sangat. Tapi janganlah sampai doa kunut pun tak tahu bunyi apa benda. Wah, mendek. Wah, apa ni? Tolik. Wata mana ni? Lori terbalik. Sampai macam lori terbalik pun ada bunyi. Oh. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Bacalah pelan-pelan. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa' ada makna. Dia bedai laju. Dia nak kejar. Tak tahulah 7 minit ke tadi. Dia baca. Perjubur pak. Perjubur pak. Apa bunyi perjubur pak ni tuan-tuan? Perjubur pak. Pang bagi sebiji pun tahu. Ni jenis mayang macam ni pun kita kata lebih daripada 2 minit 3 minit dia boleh semayang tarawih 20 rakaat tuan-tuan 7 minit tu dalam sejarah tu yang ramai nak, memang cukup ramai pun semayang di sana. Saya tengok penuh masjid. Kalau tak percaya buat di Masjid Ibadur Rahman tuan-tuan, tahun ni semayang tarawih umumkan kita buat 20 rakaat tu sahaja 7 minit, kita buat paling cepat 30 minit. Saya rasa tengok pakat semua Kuala Terengganu ni pakat Ibadur Rahman, tak ada lembat lain dah. Eh? Walaupun ada Masjid Ibadur Rahim, tak pergi dah Ibadur Rahman juga. Ni, kenapa? Bayangkan 20 minit, apa dia 20 rakaat 30 minit. Apa yang kita dapat? Malu kita dengan Allah. Bukan kita nak semayang ni cepat habis, tapi kita nak tamam, sempurna, kita nak jelas. Bacaan kalau boleh kita rasa khusyuk di dalam solat baru betul. Baru nampak tuan-tuan. Tapi iblis dia tak suka. Dia cucuk imam-imam. Terusah baca panjang-panjang. Qul Allah cukup wal asri. Ni syak ni cukup lah. Baca inna a'tayna je. Izaja. Itulah tuan-tuan duk main izaja wal asri. Qul Allah inna a'tayna. Kok panjang sikit. Qul a'udhu rabbil falak. Sebab iblis tadi hasud. Dia tak senang. Tu yang ketiga. Yang keempat. Kata Rasulullah. Orang-orang kafir yang memerangi. Ini kebencian.
puak-puak kafir, mereka tak senang dengan Islam. Selagi mau mereka asak, mereka asak, mereka nak bunuh orang-orang Islam di mana sahaja berada orang-orang yang beriman. Mereka tak boleh sifat diskriminasi ni memang di mana-mana pun ada. Kita tak pernah pun buat macam-macam kekejaman, penindasan, zalim kepada orang kafir. Tapi bila kita tengok di Myanmar, tentera junta Myanmar buat macam mana terhadap etnik Rohingya Islam di sana, tuan-tuan. Sedihnya, ya Allah. Bukan hanya mereka bunuh, bukan hanya mereka bakar rumah, orang pun mereka bakar. Wanita-wanita, ibu sekalian, dirogol sebelum mereka bunuh perempuan-perempuan. Termasuklah yang berlaku di Aleppo, di Syria. Dan sebelum tu berlaku perang Bosnia pun, ramai wanita-wanita Bosnia, baik yang dara, baik yang janda, baik bini orang, yang dirogol oleh tentera-tentera Serbia dan Kroasia. Tahun 1995 sampai 1997, within 2 years, apa berlaku, tuan-tuan? Bosnia Herzegovina dijadi padang jarak, padang terkukur, habis Islam di Bosnia. Saya pergi 2 tahun lepas tengok di Sarajevo. Masih lagi, tuan-tuan, belum lagi kesedaran daripada apa yang berlaku pada tahun 1995-1997, yang mana anak-anak dara, wanita-wanita, banyak lagi pakaian yang tidak menutup aurat, dalam keadaan stylo, up to date, trendy. Pakaian ni pakaian barat, nak cam Islam yang barat mana satu, sebab mereka duduk di paling timur, East Europe, di timur Eropah. Mereka dah masuk Europe, mereka punya muka pun dah tak macam orang Islam yang sebenar. Pakaian mereka pula, Allah, masuk di pasaraya, di shopping complex, ya, di Sarajevo tu, tuan-tuan tengok dah macam di London. London pun kira ramai dah orang Islam. Duk macam di Chicago lah kot, di Las Vegas, Washington DC. Tu, tengok di Bosnia hari ni, mereka tak serik ke, tuan-tuan? Yang dah berlaku 200 ribu nyawa dibunuh oleh puak-puak Serbia dan Kroasia. Sebab Allah bagi tahu dah dalam surah Al-Hajj ayat yang ketujuh, Allah kata, wa in tatawallau la yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Allah akan gantikan satu kaum yang mereka sudah bertindak berpaling daripada Quran dan Rasul, daripada hadis Nabi, sunnah mereka tak ikut, Quran pun mereka tak ikut. Allah kata, kami gantikan dengan kaum yang lain. Thumma la yakunu amthalakum. Mereka tak jadi dah seperti puak-puak kaum yang terdahulu. Ni Allah bagi tahu dah, tuan-tuan. Jangan buat hal, orang Melayu pun sama juga. It is not a time for us to talk about Bosnia Herzegovina, but it is a time for us to think who will be the next. And among political observers, they say that Malaysia will be the next. Ini bukan saya sebut. Satu magazine, majalah, selepas perang Bosnia menyatakan, hari ini jangan kita sembang dah, baik di kedai kopi ke di mana-mana, perihal perang Bosnia dah jadi padang jarak, padang terkukur. It is a time for us. Hari ini waktu untuk to think, kita berfikir, siapa pula negara mana pula jadi sasaran macam Bosnia. Dan kata among political observers, pemerhati politik antarabangsa melihat negara kita ni, tuan-tuan, Malaysia maybe the next. Tak mustahil, tuan-tuan, kalau Allah nak jadikan negara kita macam Bosnia, tak mustahil. Sebab tanda dan ciri yang kita nampak hari ini, kalau ikut kata Profesor Dr. Mohaya, kajian yang terkini, ibu-ibu bapa sekalian, 85% umat Islam di Malaysia tak semayang 5 waktu sehari semalam. Nampak? Dan yang terkini, baik rekod daripada Bukit Aman PDRM, Polis Diraja Malaysia, dan juga melalui KDN, Jabatan Pendaftaran Negara, anak luar nikah yang anak tak sah taraf, 10 tahun tempoh daripada tahun 2005 sampai 2015, anak luar nikah yang lahir sudah cecah 500 ribu, setengah juta, tuan-tuan. Anak luar nikah sudah setengah juta. Tempoh within 10 years, 10 juta, apa dia 10 tahun, sudah ada 500 ribu, setengah juta. Apa kita nak buat hari ini, tuan-tuan?
yang duduk di pusat serenti, yang duduk yang di pusat serenti, maksud kata penagih dadah ni, yang kebanyakan 70-80% adalah orang-orang Melayu. Itu belum cerita ketagih ketum yang tu lagi ya. Yang ni penagih dadah, yang champion pun kita juga. Tak mustahil lah ayat yang Allah sebut tadi, Allah nak gantikan dengan kaum yang lain. Bukan satu perkara yang mustahil. Sebab itu kata mang political observers, pemerhati politik antarabangsa melihat Malaysia ni ada potensi, tuan-tuan. Dulu tak pecah sangat, dulu tak perang sangat, kita tak bergaduh, tak bertelingkah. Hari ni nampak cukup sensitif. Jangan sebut hal yang berkaitan dengan sesuatu yang disebut isu-isu yang menyentuh itu dan ini. Oh, hari ni cepat nak berbalah, nak balah semua banking semua, tuan-tuan. Yang gedebe-gedebe lah, yang gedebuk-gedebuk tu. Pantang sebut, jangan sebut mak bapak aku. Amboi, sama juga dia. Jangan sebut mak bapak aku. Habis. Sebut sentuh sikit, berbalah. Sebut sikit, berbalah. Nampak? Dulu mana ada sangat Wahabi dengan Sunni. Sekarang nampak. Nampak dah. Jelas. Yang ni Wahabi, yang ni Sunni. Kemudian yang ni pula Syiah. Allah. Itulah Nabi kata di akhir zaman ni. Nabi kata apa dia? Wa may ya'ish minkum fasayarakhtilafan kathira. Kalau kamu ditakdirkan panjang umur, kata Rasulullah, kamu akan tengok ramai manusia umat Islam yang ketika itu kamu tengok Islam berpecah. Dan hadis yang lain Nabi sebut sampai 73 puak yang berpecah di dalam Islam. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga. 73 puak. Yang liberal dengan cara liberal, yang plural dengan cara plural, yang sekular dengan cara sekular. Yang kita nak menegakkan syariat Allah betul-betul. Yang ni lah tuan-tuan, yang Nabi sebut ma'ana alaihi wa ashabi al-jama'ah. Clear Nabi kata, satu je yang betul, yang mereka ni kekal berada atas on track, yang mereka bersama dengan jama'ah. Tuan-tuan boleh fikirlah mana satu Islam yang benar-benar menjadi Islam yang diiktiraf oleh Allah dan Rasul di akhir zaman. Kan itulah tuan-tuan, kita kena ingat tadi, orang-orang kafir memerangi, selagi mana ada Islam maka mereka akan perang. Mereka declare, mereka akan isytihar. Kalau tak secara halus, mereka cara kasar. Kalau tak cara kasar, mereka cara halus. Kita tengok hari ini, yushikul umam antada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qail ya Rasulullah wa min qillati nahnu yawma idzin qala bal antum yawma idzin kathirun walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'i syairi. Nabi kata akhir zaman ni kamu akan tengok, waktu aku hidup dengan zaman nak berlaku ni tak lama lagi dah, kata Rasulullah, seluruh dunia akan memerung, akan mengerumuni di mana sahaja ada orang Islam dan negara Islam. Kerumun ni macam lebah dengan sarang, macam gula dengan semut. Tuan-tuan tengoklah macam mana semut kalau dapat gula. Di mana sahaja ada Islam, depa datang, depa datang. Maksud kata apa dia? Depa datang ni nak membinasakan, nak hancurkan baik akidah umat Islam, baik depa nak bunuh umat Islam. Jangan ada lagi di dunia. Depa nak lenyap sama sekali, tuan-tuan. Seumpama Nabi buat perumpamaan, analogi, seperti mana makanan yang tersedia di hadapan kamu, kata Rasulullah. Tak lama lagi, tak sabar lagi dah. Depa nak makan, depa nak makan, depa nak balun al-bantayun wal-sapuyun wal-licinun. Depa nak buat macam itulah, tuan-tuan. Jadi sahabat tanya kepada Rasulullah, "Wa min qillatun nahnu yawma idzin?" Adakah sebab kuantiti umat Islam sedikit pada waktu itu ya Rasulullah? Lalu orang-orang kafir Yahudi, Nasrani dan sebagainya, mereka berani dengan Islam. Tuan-tuan, Myanmar ni bukan ramai sangat penduduk. Kalau kita combine, campur daripada Indonesia, Malaysia, Selatan Thailand, Filipina, Singapura, Brunei, tuan-tuan, lebih daripada 300 juta Islam. Maksud kata dia, kita ni boleh gegar, boleh gertak, dan mereka ni patutnya takut dah dengan Islam yang duduk di Asia ni. Sebab kita yang dominant majority. Tapi kenapa mereka tak takut dengan ramainya umat Islam di dalam negara-negara Asia? Yahudi yang berada di Palestin, bukan ramai, 5 juta. Di utara ada Lebanon. Walaupun Syiah pun ramai juga di Lebanon, tapi kira Islam lah. Kalau mereka kata mereka Islam. Di belah selat apa, di belah timur pula Palestin,
ada Jordan dan juga Syria. Kira sebelum ni Syria kuat juga, Jordan kuat. Kemudian di selatan ada Mesir. Mesir penduduk Islamnya sudah 80 juta. Patut-patut 5 juta Yahudi berada di Palestin, tak berani tuan-tuan. Dengan keliling negara Palestin itu adalah Islam. Tapi hari ini apakan daya? Dan seluruh dunia hari ini Islam lebih kurang 2 bilion. Yahudi di seluruh dunia baru ada 50 juta. Kita ada 2 bilion. Macam mana kita hari ini orang Islam Yahudi tak takut? Kenapa jadi macam tu? Jawapan dia Nabi sebut, walayanzi'annallahu min suduri aduwikum almahabata minkum. Allah cabut rentak perasaan takut musuh terhadap Islam di akhir zaman. Allah cabut. Mereka dah tak takut dah. Tengok orang Islam banyaknya kuantiti, mereka tak heran dah. Langsung mereka tak peduli tuan-tuan kekuatan Islam. Kita ada udara, kita ada laut, kita ada darat, kita ada elit komando. Apa mereka takut? Apa mereka takut? Mereka hari ini yang menguasai segala jet-jet pejuang, segala apa pun alat-alat kelengkapan militeri. Mereka yang kuasa penuh, Yahudi 50 juta. Tapi mereka sudah menguasai dunia ni tuan-tuan. Ni yang berlaku hari ni. Kita tak terdaya tuan-tuan nak lawan pok-pok Yahudi dan Nasara. Kerana itulah Nabi sebut, hari ini walaupun umat Islam ramai, tetapi seumpama buih-buih yang timbul pada waktu banjir. Apa mereka heran dengan umat Islam? Kualiti. Walaupun semayang, tapi tengok yang korupsi pun ramai. Tengok macam mana mengaji Quran, tapi tengok kadang-kadang apa yang mereka faham dengan Quran. Berapa ramai umat Islam pula, kemudian tak semayang. Allah, letak sebiji bola habis satu stadium tuan-tuan. Mereka letak pula Jennifer Lopez dengan lagu On The Floor, On The Floor, habis dengan pak-pak Arab, minah-minah Arab terus tuan-tuan. Itu baru Jennifer Lopez. Belum lagi Angelina Jolie, belum lagi Mariah Carey, belum lagi Britney Spears, belum lagi Madonna. Kalau Maradona pun dia, Madonna pun dia, dua-dua tu sama je tuan-tuan. Letak hiburan pun cerai, letak bola pun cerai. Cerai tuan-tuan tahu, hanyut lah cerai ni, teruk lah. Habis tuan-tuan. Mereka tahu dah kelemahan Islam ni di mana. Anak remaja kita bagi hiburan, bagi hiburan. Cukup tengok hiburan di televisyen. Apa yang tak ada tuan-tuan? Yang gelak ketawa, kakak kiki sampai berair atas bawah. Punya banyak rancangan di dalam televisyen yang duk mengalir air mata. Bukan mengalir tak menangis, mengalir gelak. Terbahak-bahak. Adakah Nabi suka? Adakah Nabi ajar kita sampai gelak berair-berair mata ni tuan-tuan? Kita fikir sendiri. Macam tu jugalah. Sampai boleh 2 jam tonton bola sepak, nak duduk khutbah 40 minit bergegar. Macam bergegar tiang masjid lah nak sebut. Imam tak berhenti lagi, seminit lagi kebalin dengan handphone cik ayam ni. Ya Allah, dia nak balin dengan handphone cik ayam. Nampak? Geram imam, tak habis-habis. Itaqullah, itaqullah. Dah lah, duk taqullah, taqullah. Yo, berapa ramai yang boleh tahan tuan-tuan dengan khutbah yang lama? Tak tahan. Cuba tengok rancangan yang apa yang diminat. Kan? Apa lagi disebut dengan Gegar Vergansa. Kemudian dengan apa dia, Kilauan Gangsa, Kilauan Mas ke Perak ke benda lagi. Yo, 2 jam boleh. Tak langsung kedip mata tengok. Allah. Tapi bab agama ni memang kita nampak susah kita nak duduk lama tuan-tuan. Kan itulah. Ini semua perancangan puak-puak musuh. Depa sedikit demi sedikit depa dah masuk jarum. Tapi jarum ni bukan jenis jarum yang boleh buat satu baju. Jarum yang boleh memusnahkan. Dia punya racun pada jarum tadi cukup cepat merebak. Dan jarum ni jadi satu suntikan yang cukup very very dangerous. Berapa ramai anak-anak muda kita jadi macam ni tuan-tuan, yang terkeluar daripada ikatan hidup mereka dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Tak sama dengan anak-anak muda di negara yang sedang berkembang Islam. 10 tahun pengalaman ulang-alik ke UK, ke Europe, di bumi Eropah, di bumi United Kingdom. Allah, macam-macam keadaan perkembangan Islam yang kalau nak kongsi malam ni tak sempat nak cerita habis tuan-tuan. InsyaAllah bulan April ni kalau tidak ada aral melintang, nak ke Eropah pula juga tuan-tuan.
Ya, adalah sikit-sikit program yang boleh kita tengok dan kita share, ceramah dan sebagainya. Apa yang saya nak share sikit je tuan-tuan. Macam mana ni, mereka ni boleh kuat di negara yang bukan Islam? Negara kafir lah kita sebut. Tapi Islam kuat. Islam cukup kuat. Depa nak makan tu, depa cari yang halal tu pun bukan senang. Sebab depa nak Islam tu, depa kena cari sungguh. Sebab ada pilihan, option. Lain kalau keadaan daruri tu lain. Macam saya pergi ke Poland, di Warsaw. Ya? Pelarian daripada Czechoslovakia yang di bawah Rusia dulu, bila mana depa di apa diserang, maka pelarian Czechos ni lari ke banyak ke Eropah, di setengah Eropah, di Germany dan di Poland. Di Poland pun ramai, tak kurang ingat dalam 150 ribu lebih. Apa yang berlaku, mereka tak boleh dapat makanan halal sebab kerajaan boleh hanya sanggup membantu dari segi makanan yang mereka boleh beri adalah daging babi semata-mata. Itu yang murah. Ayam mahal, daging kambing mahal, lembu mahal. Boleh dapat betul-betul daging babi saja. Hari-hari dijamu dengan daging babi. Daging babi sedap, oh tuan-tuan. Sedap. Siapa kata tak sedap? Orang Cina lah kata sedap. Kita yang tak makan ni memang kita kata tak sedap lah. Ha, hari-hari mereka makan daging babi tu. Cuba bayangkan. Itu dalam keadaan daruri, darurat. Tak makan mati. Maka terpaksa ambil. Tu di Warsaw, di Poland. Sian tengok pelarian-pelarian ceknya daripada Czechoslovakia dan sebagainya. Ini yang disebut. So bila mana tengok pula tadi, di kebanyakan negara Eropah, bila Islam berkembang, mereka mula cari sesuatu yang halal. Wajib mencari sesuatu yang halal. Bila ada duit, so cari. Dan bila mana mereka sudah jaga dari sudut makanan, nampak ibadat mereka cantik tak? Alhamdulillah tuan-tuan. Takat masuk ke masjid di negara Eropah, kalau kita masuk tengok ramai orang dah, belum lagi azan, cukup ramai dah orang. Itu menandakan perkembangan Islam yang cukup menarik. Jarang kita jumpa masjid di Malaysia, belum azan dah penuh dah masjid. Belum. Belum sampai tahap. Di Sabah tuan-tuan, dah berapa kali dah saya pergi ke Sabah dalam ziarah kembara dakwah, 90% masjid-masjid ni tuan-tuan tidak hidup dengan kuliah aktiviti pengajian ilmu. Sekadar boleh semayang berjemaah, itu pun hari Jumaat. Hari Jumaat nak kena tunggu dulu azan dah, tengok-tengok baru datang 20 orang. Lah dah azan dah, sebab dah cukup waktu azan, orang tak cukup lagi 40 orang nak Jumaat. Tu bayangkan hari Jumaat kuliah ni nak buat susah di Sabah. Kira kita ni alhamdulillah lah tengok malam ni. Oh tuan-tuan, berbondong-bondong yang mari ni. Ha, ini nak sebut ni, ya, di Sabah 90% masjid tak hidup dengan kuliah. Sarawak alhamdulillah sikit perkembangan yang menarik. Nak cari yang duduk sebelum azan payah, tapi di Eropah kebanyakan masjid mereka dah prepare persediaan mereka nak semayang tu dah awal lagi dah. Sebab itu kita tengok kalau di masjid besar Paris, di Perancis, pukul 11 pagi tidak ada ruang, kosong, kosong, oh oh, tak ada lagu Najwa Latif dalam masjid. Maksud dia tak ada ruang kosong tuan-tuan. Pukul 11 pagi tuan-tuan, belum lagi pukul 1, 11 pagi tak ada ruang kosong, penuh. Dan waktu itu nak cari bakar-bakar jenazah pula susah. Oh, yang tu bakar-bakar jenazah. Maksud bakar-bakar jenazah ni macam kita lah. Yang kebanyakan hadir awal ni bakar-bakar jenazah. Yang batuk kering, asma, lelah. Tarik nafas. Hey, kita kata pakcik ni sempat ke dak aku habis khutbah ni. Nampak dah semput sangat dah. Pakcik batuk kering, lenak, TB, macam-macam ada ni. Huh? Bakar-bakar jenazah dah. Tapi di sana tuan-tuan, anak-anak muda sejak awal 11 pagi, mereka boleh baca Quran, mereka boleh wirid, istighfar, tasbih, zikir. Mereka tak macam kita masuk masjid pun duduk sembang bola tak habis-habis. Faiz Subri punya bola tu, yang free kick cantik tu di dunia tu, 4 bulan tak habis tu. Mereka walaupun ada Zinedine Zidane dan macam-macam, mereka duduk di masjid ni tuan-tuan, mereka cukup manfaatkan waktu untuk ibadah. Ini baru disebut sebagai ibadur rahman. Sampailah pukul 12, stop.
ada tazkirah 1 jam. Pukul 12 sampai pukul 1 habis tazkirah, azan. Habis azan, mula khutbah. Tuan-tuan, boleh buat esok hari Jumaat. Macam mana khutbah di Masjid Besar Paris, khutbahnya adalah 1 jam. Kok-kok boleh buat di sini, kira hebatlah tuan-tuan, champion lah. Tak tahulah, imam tu, khatib tu jadi jenazah ke ataupun jadi imam lepas tu, wallahu'alam. Tak berhenti lagi 2 minit ni, siap imam. Kami balik dengan ni, dengan mineral water ni ke mana-mana yang sempat lah. Kami bagi-bagi sungguh. Ha, kita tak mampu lagi tuan-tuan. Anak-anak muda boleh 3 jam duduk di satu buah masjid. Namanya masjid itu Grande Mosque du Paris. Itu dalam bahasa Perancis. Mereka boleh duduk di masjid 3 jam. Sudah ada 10 juta Muslim berada di negara Perancis. Total penduduk ada 60 juta. 10 juta adalah Muslim, tuan-tuan. Setiap hari Kristian memeluk Islam, kata Dr. Abdul Basit, presiden ataupun pengarah Center Tauhid, pusat dakwah terbesar di Perancis. 5 hingga 10 orang. Every day 5 to 10 person convert Muslim. Kristian masuk Islam. Kristian masuk Islam. Average setiap hari 5 hingga 10 tu biasa, tuan-tuan. Banduan-banduan di penjara jail Perancis, 60% yang Kristian sudah memeluk Islam. Tak heran tuan-tuan, hari ini Perancis Islam hebat. Dan jangkaan kami, kami punya sasaran target berdasarkan fakta dan data. Fakta dan data, kami jangkakan pada tahun 2050, Perancis bakal menjadi sebuah negara Islam. Itu kami punya sasaran. Allahu Rabbi, Allahu Akbar. Target daripada tahun 2050 bermula sekarang ni tuan-tuan, 30 tahun lebih lagi depa punya sasaran Perancis akan jadi sebuah negara Islam, insya-Allah. 2000 buah masjid seluruh Perancis hari ini. Tu yang kita nampak. Walaupun mereka duduk di negara kafir, saat kafir yang memerangi tadi, kepayahan Islam nak berkembang, tapi depa bangun lagi kuat, ujian lagi ditekan macam belon tuan-tuan. Lagi kuat kita tekan, kalau ada air melompat balik. Lagi tekan, lagi naik, lagi tekan, lagi naik. Itu yang kita nak. Bukan jenis lagi tekan, lagi lepeh. Lagi lepeh habislah. Ghaibul ghuyub lah yang ada ni pun dah 85% tak semayang 5 waktu. 20-20, 20-30, 20-50, tak tahu nak jadi apalah. Kalau kita tak cuba repair, baiki bermula hari ni, bermula saat ni tuan-tuan. Sekarang ni lah yang kita kena renungi balik. Sedangkan negara kafir ni, mereka ada umat Islam yang minoriti. Tapi azam, iltizam dan cita-cita mereka macam mana? Patut kita boleh. Kenapa tak boleh? Kita dah jadi sebuah negara Islam yang kita nak. Setiap orang mesti ada responsibility. Mesti kita ada tanggungjawab. Everybody, tak mau yang terkecuali. Baik di sini, baik di mana pun, umat Islam di negara ni perlu ada sikap. Jangan ada selfish kepentingan diri, tetapi kita ada kepentingan masalah ammah. Kita cuba pergi jumpa orang-orang yang bukan Islam, dakwah secara bilhal, kemudian tautkan balik ukhuwah Islamiah. Kita persaudarakan, kita nak kuatkan balik kita punya perpaduan, kita nak kesatuan yang hebat, barulah kita boleh muncul terbit sebagai sebuah negara Islam contoh. Yang ni yang kita nak. Tapi kalau kita dalam keadaan umat Islam pun dah sikit, duk bergaduh lagi, kemudian berpecah, tuan-tuan, akhirnya kesatuan pun hilang, perpaduan pun tak ada. Dan esok takut yang munculnya tadi, kaum yang Allah nak tukar, nak ganti dengan kaum yang lain. Na'uzubillah min zalik. Itulah satu lagi yang disebut oleh Nabi, kepayahan, kesukaran Islam nak berkembang sebab orang kafir memerangi. Baik, yang kelima akhirnya, nafsu yang mengalahkan. Yang ni pun juga adalah satu kesukaran. Nafsu ni dilawan jangan, dilayan pun jangan. Dilawan pun tak boleh tuan-tuan. Baru kahwin, isteri pun menung tengok suami, bang awak kenapa tak sentuh-sentuh lagi ni, tiup pun tidak, apa pun tidak. Suami pun jawab, yang abang sedang melawan nafsu. Eloklah tuan-tuan, tak gila babi, babi pun tak gila macam ni, katanya. Duit dah habis 10-20 ribu, tiba-tiba langsung dia kata tak ada nafsu sebab dia lawan nafsu. Mana boleh, dah 30 ribu habis, tiba-tiba biar je macam tu, tiup pun tidak, sentuh pun tidak.
Tapi dilayan pun jangan. Dilayan habis tuan-tuan. Ramadan siang pun dia pun tak peduli. Yang tu pula jangan dilayan. Jadi kita nak pertengahan yang sederhana. Nafsu ni kita kena kontrol. Jangan biarkan dia jadi nafsu amarah. Inna nafsa la amaratu bisu. Sesungguhnya nafsu ni cenderung banyak berat dia ke arah nak buat benda yang jahat. Sebab itu kita kena kontrol. So yang ni, yang kelima akhirnya, marilah kita sama-sama ya memperbaiki, kita workshopkan kita punya ibadah, kita workshopkan kita punya solat, kita workshopkan kita punya pengajian Quran. Maksud kata kita tahsin, tahsinul qiraah, tahsinul solat, tahsinul ibadah. Kenapa? Untuk balik menjadi hamba yang sebenar-benar takwa, barulah kita dapat, barulah kita nampak satu kesempurnaan, kesyumulan Islam yang mana komponen yang disebutkan tadi ada roh, ada jasad dan ada hati dan nafsu. InsyaAllah kesemuanya ini kelebihan yang Allah berikan kepada seorang manusia, tidak seperti mana malaikat dan haiwan. Dan insyaAllah mudah-mudahan Allah muliakan kita, ikramkan kita. Kenapa? Atqakum, sebab adanya ketakwaannya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cukuplah tuan-tuan, sekadar itu yang dapat saya berkongsi ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan sikit sebanyak yang kita dapat intisari kandungan ya ceramah yang sulung yang saya sampai di Masjid Ibadur Rahman, Kampung Kuala Bekah, Kuala Terengganu ni. Alhamdulillah ya, pakat-pakat kita imarahkan dan pakat-pakatlah kita pujuk ya ahli-ahli qaryah di sini, supaya kita terus dalam keadaan istiqamah dengan mujahadah, dengan amalan dan juga dengan keimanan yang kita terus kekal, dan kita nak tingkatkan ketakwaan. Mudah-mudahan kita menjadi hidup yang sejahtera dunia dan akhirat. Sebelum saya mengakhiri tuan-tuan, ada produk yang saya nak